Mulai sekarang aku janji sama kamu, aku akan selalu bikin kamu bahagia. Fadil gak akan ngasih tahu Dennis kalau anak yang aku kandung ini sebenarnya anaknya dia. Lo gak bisa lepas tanggung jawab kayak gini, itu anak lo harus tanggung jawab. Sudah diam kamu. Del, lo harus jaga yang benar anak lo sama Mbak Flora. Cukup ya, Del. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, ternyata Flora juga hamil sama seperti dengan Sakinah. Kemudian terlihat ya Namira yang sangat emosi karena di sini Fadil nggak mau mengakui kalau anak yang dikandung Flora adalah anaknya. Kemudian terlihat ya Pak Mario yang nampaknya sangat nggak nyaman dengan suasana hari ini. Kemudian terlihat ya bagaimana di sini Flora sangat yakin kalau Fadil nggak akan memberitahukan ke siapapun tentang anak yang dikandungnya itu adalah anak Fadil. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.